Persija Jakarta untuk saat ini merupakan klub dengan skuad termahal di Liga 1 2022-2023. Hal itu menyusul aktivitas transfer gila yang dilakukan manajemen tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Bahkan, nilai skuad Persija saat ini berhasil menyalip dua tim papan Liga 1 yaitu Bali United dan Persib Bandung. Seperti diketahui, dalam beberapa hari kebelakang ini, Thomas Doll yang merupakan pelatih anyar Persija sukses merayu dua pemain asing berlabel Timnas Ceko, yaitu Ondrej Kudela, pemain berposisi bek tengah yang musim lalu bermain di klub Slavia Praha, yang memiliki nilai pasar 6,95 miliar rupiah. Dan Mikhail Kermencik, pemain berposisi striker yang bermain untuk Slavia Praha di musim lalu. Pemain ini berharga 26 miliar rupiah. Dilansir dari situs Transfer Market, Persija Jakarta kini menjadi klub dengan skuad termahal di Liga 1 dengan harga skuad sebesar 82 miliar rupiah, berkat tambahan dari Kurdela dan Kermencik. Tempat kedua diduduki oleh Bali United dengan harga skuad sekitar 79 miliar rupiah. Pemain termahal klub asal Pulau Dewata ini adalah gelandang bertahan asal Irak Perwan Nouri. Pria berusia 35 tahun ini memiliki nilai pasar sebesar 6,6 miliar rupiah. Adapun posisi ketiga ditempati oleh Persib Bandung. Tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini memiliki nilai skuad sebesar 78 miliar rupiah. Adapun pemain termahal Persib saat ini tercatat atas nama pemain asing asal Belanda Nick Kuipers. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini memiliki nilai pasar sebesar 7,39 miliar rupiah. Harga skuad yang mahal memang tidak menjamin 100% akan menjadi juara liga di akhir musim. Tapi setidaknya itu menunjukkan suatu klub memang serius untuk berburu gelar juara. Nah, bagaimana menurut kalian? Klub mana yang akan menjadi juara Liga 1 musim ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.